Ada armada Rosa Indah yang punya kode lambung 197. Ini juga berhenti di Pekateja mau menaikkan penumpang. Dan ini keadaan di sini mulai gelap ya di pasar Pekateja. Ini tepatnya di Kota Purbalingga, Jawa Tengah. Ini lagi anting di pasar Pekateja. Dan itu di tempat saya melintas Cebong Jaya yang jurusan Purwokerto Wonosobo-nya lepas landas dari terminal Pekateja atau pasar Pekateja-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu menyimak video-video tentang seputaran bis akap di channel Lare Dusun Gende. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan yang teman-teman yang belum menonton, silakan kunjungi channel Lare Dusun dan ketik. Di dalam isi video ini tentang transportasi darat, khususnya untuk armada akap. Keadaan di sini udah mulai gelap ini. Tapi masih pada ngebut aja. Semoga hati-hati, nggak ada musibah atau kecelakaan ya. Karena ini saat ini jalannya sangat licin, habis hujan gede. Kalau di terminal Pekateja itu sekarang khusus buat transjakarta, jadi nggak buat agen-agen, cuma di pinggir sini nih. Paling ini saat ini buat lintasan bis-bis akap, karena nggak boleh masuk ke dalam bis akapnya, karena sekarang udah khusus buat transjakarta. Dan ini ada salah satu penumpang ini yang mau naik Kinerja ya, yang itu di depan sedikit itu, di samping rumah makan nasi Padang. Wih, sos banget tuh, ada pesanan. Wih, suaranya. Dan ini ada armada Murni Jaya ini melintas di depan saya, Pulang Strobo yang jurusan Wonosobo Jakarta. Dan itu belum ada penumpang ya, ini berhenti di agen Pekateja, agen bayangan. Dan saya coba deketin, ini yang punya kode lambung E125 dari armada Murni Jaya. Dan itu lagi menaikkan penumpang dari terminal Pekateja ini. Ada 5 orang ya dari terminal ini.
Dan itu ada armada Rosalia Indah ini melintasi di depan saya. Ini menuju ke arah Purwokerto. Semoga hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan untuk Rosalia Indah. Di belakangnya lagi itu ada armada akap ya. Oh, ini ada armada PBP yang punya julukan Aranus. Ini juga mau ngambil penumpang di termin apa di agen Wakateja, berjejer antara Murin Jaya dan PBP. Ini baru saja datang ke agen Wakateja sekarang jam 6:30. Dan itu banyak stikernya ya. Ini dari armada PBP. Itu di kacanya ada tulisan Elegan Bus, mesin Mercedes-Benz. Dari armada Murin Jaya lepas landas, semoga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan ini penumpang PBP masuk ke dalam dari agen Wakateja, ada satu penumpang. Itu di belakangnya ada armada Rosalia Indah lepas landas dari armada PBP, semoga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan ini ada armada Rosalia Indah yang punya kode lambung 197. Ini juga berhenti di Wakateja mau menaikkan penumpang. Dari agen Wakateja ada satu penumpang dari armada Rosalia Indah. Setelah menaikkan penumpang dari armada Rosalia Indah, lepas landas kembali untuk menuju kota Jakarta. Semoga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan buat teman-teman sahabat GMJ, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam Busmania, salam pengapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.